Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyar TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada sahabat semua di rumah. Informasi yang pertama di sini kita awali dari Bunda Ayu Ting Ting atau Mom Aiting yang sedang jalan-jalan pagi bersama sahabat-sahabat dan juga Dorora Gerustami menghilangkan penat dan juga berlibur bersama keluarga tercinta. Dan selanjutnya di sini juga ada Ayu Ting Ting. Baby 13278, sabar Queen, tinggal satu hari lagi. Tomorrow is big hall fighting. Ayu Ting Ting karantina hari ke-9. Dan juga dari Yeni Murianti, hari ke-9 karantina, bentar lagi udah bisa beraktivitas kembali. Semangat untuk Ayu Ting Ting yang insya Allah besok akan kembali beraktivitas nih. Dari Sira 32 pasti udah bosen banget ya teh, yuk biasa yuk. Dari Setarwati, asik besok kembali ke rumah dan kembali beraktivitas. Selalu kutunggu penampilanmu di TV, semoga hari-harimu lebih berharga, lebih fresh, lebih menyenangkan. Dan pastinya lebih bahagia lagi nih. Wah, besok Ayu Ting Ting akan pulang nih ke rumah dan bisa beraktivitas lagi. Jadi untuk sahabat semua pastinya akan turut bahagia nih, karena besok merupakan hari pertama Ayu Ting Ting akan masuk ke dunia televisi. Setelah sekian lama Ayu Ting Ting pergi liburan dan juga karantina, insya Allah besok akan comeback lagi. Dari Ayu Ting Ting 92, keren banget ya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa di selalu dukung Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya bersama sahabatnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Punya keluarga baru ketika berlibur ke Amerika Serikat. Itu merupakan suatu kebahagiaan untuk Ayu dan juga Syifa serta Bilkis Merah Raja. Informasi selanjutnya di sini datang dari Kak Ivan Gunawani. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, foto adalah tentang menangkap jiwaku. Ini bukan tentang apa yang Anda lihat, tetapi apa yang Anda lihat jauh di dalam gambar saya. Perubahan yang sangat drastis dialami oleh Ivan Gunawan, di mana bentuk tubuhnya jauh lebih kurus dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yet Ivan Gunawan ternyata berhasil pemirsa dan mampu menurunkan berat badannya hingga saat ini. Dan bulan karantina pun Ivan Gunawan berat badannya jauh lebih menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Selamat untuk Ivan Gunawan. Dan informasi selanjutnya di sini juga ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting. Halo guys, aku mau kasih tahu nih produk baru yang laris banget karena emang benar-benar terbukti bisa menghilangkan noda-noda di wajah kamu. Seperti efek hitam bekas jerawat muka kusam cuma 350.000. aja. Ingin ikut tampil cantik sama dengan Ayu Ting Ting tanpa jerawat dan bekas noda, hanya di Olay Day Skin. Pastinya cantik, terawat dan juga segar ini, sama seperti Ayu Ting Ting tentunya. Dan inilah wajah cantik dari Ayu Ting Ting yang selalu berseri-seri setiap hari ini. Pantas saja jika banyak pria yang jatuh cinta. Untuk Ivan Gunawan yang selalu setia menyayangi Ayu Ting Ting hingga detik ini. Dan memang ya, kalau sudah sayang apapun akan dilakukan. Terutama Ivan Gunawan yang memang kemarin Ayu Ting Ting diberikan hadiah berupa jalan-jalan gratis untuk menonton konser BTS di Los Angeles, Amerika Serikat. Oke dia, semoga ya perjalanan cinta Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan bisa sampai ke pelaminan, amin ya robbal alamin. Jadi informasi selanjutnya di sini dari Era Zahra 12, the best Ayu Ting Ting, tak peraturan dan rela kehilangan pundi-pundi uang ratusan juta demi karantina 10 hari. Salah satu awak media menyoroti tingkah Ayu Ting Ting yang sedang karantina selama 10 hari tanpa kabur dan juga tanpa berkeluh kesah nih. Kegiatan Ayu Ting Ting selama karantina jadi sorot
Dakota. Mulai dari bercengkrama dengan Bilqis dan juga banyaknya nonton film drakor ini. Dan ada informasi selanjutnya nih, super duper Mega Bintang akan hadir jam 19.00 live di lajada.id. Yumpi bareng Ricu malam ini jam 19 live di lajada.id. Yang penasaran jangan lupa malam hari ini ya. Dan informasi selanjutnya masih dengan kegiatan Ivan Gunawan yang hari ini berkesempatan hadir bersama Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Super duper Mega Bintang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ali Maulana Hakim Wali Kota Jakarta Utara dan juga Ibu Komariah Marullah Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta. Mana pada kesempatan hari ini Ivan Gunawan menjadi salah satu tokoh yang sangat digandrungi emak-emak kaula muda yang hari ini memang sangat antusias banget nih bisa bertemu dengan super duper Mega Bintang. Dimana di sini Ivan Gunawan sebagai bintang tamunya nih memberikan kecantikan untuk wanita-wanita di Indonesia, terutama untuk para wanita yang ada di Jakarta Utara hari ini. Apresiasi yang sangat membanggakan diberikan oleh ibu-ibu di Jakarta Utara untuk Ivan Gunawan yang hari ini berhasil memberikan kecantikan yang sangat luar biasa nih. Selamat untuk Ivan Gunawan dan semoga selalu sukses dengan segala pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Isi kegiatannya seperti biasa di Brownies TV. Mereka bertiga kocak banget nih karena melihat kemesraan yang diberikan oleh Vena Palinda dan juga sang kekasih pujaan hati. Ya, di sini mereka bertiga kocak dan kompak banget nih ya kalau soal perasaan, terutama untuk Ivan Gunawan yang sudah lama tak bertemu dengan Ayu Ting Ting. Kita tunggu saja ya kebersamaan dan juga kemesraan Ivan Gunawan Ayu Ting Ting. Insya Allah hari Senin sudah mulai kumpul kembali nih, mengisi dan juga memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dari Ayi Gun Cie yang udah mau ketemu doi berbunga-bunga pastinya. Tinting akan keluar karantina besok dan insya Allah hari Senin mereka sudah mulai kembali beraktivitas seperti semula nih. Dan untuk sama semua di rumah pastinya bahagia banget kan, karena Ayu Tinting sudah bisa berwarawiri lagi nih di stasiun televisi kesayangan kita semua, mengisi acara-acara yang sudah tertunda Brownies TV, Lapor dan juga semuanya. Agar sama semua selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Tinting dan juga Ivan Gunawan hari ini yang memang spektakuler luar biasa. Di mana di sini Mipin mengambil langsung nih dari informasi yang insya Allah terpercaya. Dan informasi ini disajikan langsung dari Instastory dan juga Instagram pribadi dari Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Agar sama-sama selamat menikmati bersama-sama Ayu Ting Ting melalui Instastory dan juga Instagramnya karantina hari ke-9. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting menonton drama Korea di kamar aja nih. Semoga aktivitasnya selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Oke sahabat, selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur dan juga memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Bagian sahabat semua jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat untuk semua job Ivan Gunawan dan Ayu, semoga ya apapun cita-cita kalian berdua semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sama semua selamat malam, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu buat kalian, aku lagi ada di sini sampai nanti jam 6 sore. Dan di sini banyak banget koleksi baru aku. Cumi aja udah nikmat guys, sama keripik ikan sambal lado. Cuting, keripik ikan sambal lado. Ordernya cuma di Ting Ting Kuliner. Buruan, yang mau tahu rasanya, dijamin lagi. Enak banget. Pedesnya nampol. Harus nyoba, harus order. Enak. Hujan guys, wuhuu, hujannya deras sekali, wow. Hujan Bill, it's raining outside. 한국의 대표적인 선수가 될까요? 아니면 없을까요? 없죠, 일단 국적으로는 없죠. 아 요. 지민. 제이마엔. 왜냐면 그러면 어. 그거. 또. 게.
diem. Cihop. Cici. Itu enggak gitu suaranya, benar. Cici. Enggak gitu. Cici. Dengerin. Dengerin. Cici. Jagger. Masa enggak bisa ngirin suara Cihop? Cici. Enggak gitu. Ah. Cike, 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 ah, cimen, cimen, coba, cimen, 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 my name is Jimin, Jimin, my name is Jimin, my name is Jimin. Guys, aku lagi makan, pakai. Cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee. Guys, aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee.